Majid lama, Majid lama. Majid lama dekat dalam tempat kelapa sawit tapi tidak terbela. Tidak terbela. Terbiar ni lah, sayang rumah ni. Cantik. Tengok ke dalam. Dalam tapi telah ditinggalkan Majid lama. Kenapa tu? Dalam. Apa? Ha? Oh, sayang. Sayang Majid lama telah ditinggalkan. Beginilah. Okey. Belakang ni. Surau batu, surau wawisan. Ni. Ini memang surau lama lah, surau lama. Cuba tengok ah. Cantik dia punya ni. Ada kelawar. Cantik dia punya hiasan dalaman. Tapi telah ditinggalkan ni, ditinggalkan lama. Kat sini ada rumah. Rumah lama. Okey, jadi pengakhiran kita di sini untuk jejak warisan Rembau . Okey, kita berakhir di sini . Jejak warisan Rembau part 1. Mungkin ada part 2 kemudian kita akan buat. Okey. Di sebelah ni rumah lama. Ini rumah lama. Ini rumah lama Negeri Sembilan. Sebelahnya ada rumah. Sini ada kelapa sawit. Mana? Wah, tu masih kubur tu kan. Nak try? Tepi kubur tu, kita pakai kereta sana sikit lah. Borak dengan abang tu sikit. Bang, saya nak MD pun tak abang sini bang. Mau tahu dia bagi itu. Aha. Lembang apa tu? Ada teori-teori ada teori. Teori mas muda. Tu kemungkinan kubur lah. Kubur lama, kubur lama yang ada macam apa? Semak-semak tu mungkin kubur lama, kubur lama. Okey, kita akan cuba MD di kubur lama ni lah. Tak genting . Tak genting. Okey. Sebelah masjid ni kita boleh tengoklah ada rumah lama Negeri Sembilan . Ni mungkin rumah orang kaya zaman dahulu lah. Tengok dia punya bentuk dia memang memang cantik lah. Macam istana lah. Istana zaman dahulu lah. Tapi kita tengok daripada luar saja. Inilah rumah tradisi Negeri Sembilan . Negeri Sembilan mungkin rumah orang-orang kaya zaman dahulu lah. Kita boleh tengok dekat sini. Memang cantik. Kita rumah dulu. Okay. Lepas tu rumah dulu tak panas tau. Okay. Kita tengok dia banyak apa pagi. Dia banyak lubang angin lah. Lubang-lubang angin lah. Kenapa rumah zaman dulu dia ni tidak lekat di tanah? Sebab untuk apa pengudaraan lah. Dan juga belah atas pun tengok dia banyak lubang-lubang udara. Jadinya rumah zaman dulu memang tak panas. Tengok, kita boleh tengok . Tapi rumah ni memang
Jadi semewah lah. Memang rumah mewah. Rumah orang zaman-zaman dahulu yang kaya ni. Mungkin dulu penghulu ke ataupun mungkin raja pun kita pun tak pastilah. Tapi ini memang cantik lah rumah ni. Rumah memang cantik. Tangga batu pun kita tengok pun kita dah tahulah. Memang rumah orang kaya. Oh cantik. Memang cantik. Okey, bersua kembali. Okey, untuk pengakhiran ni kita pergi ke tapak sekolah Jepun ni. Tapak sekolah Jepun di Seri Kendung . Seri Kendung. Dulu sini ada beberapa rumah lama lah. Dipercayai dulu adalah sini adalah tapak sekolah Jepun . Tapak sekolah Jepun tahun 1940-an lah. Okey, dulu dekat sini lah ada macam rumah-rumah lama tapi dah diruntuhkan, mungkin ada projek, cuma tinggal satu benda sajalah. Rasa saya bilik kebal lah. Bilik kebal. Okay, kita boleh tengok lah. Runtuhan rumah lama. Atap genting. Atap genting lama. Okey, ini memang saya rasa macam satu ni lah apa. Bilik kebal rasanya. Bilik kebal . Ni bilik kebal Jepun. Tapi dah bersemak. Ni bilik kebal Jepun. Bilik kebal Jepun . Okey, jadinya ini salah satu bahan sejarah lah, tapi dah dilupakan, dah dilupakan. Mengikut orang tua di kawasan sini mengatakan sini adalah tempat sekolah Jepun . Sekolah pertanian Jepun di Seri Kendung, di kota Seri Kendung. Okey, jadi tinggalan ini sajalah yang ada, lain dah tak ada dah. Itu lain-lain dah tak ada. Okey, nak masuk dah tak boleh dah sebab ada terhalang dengan pokok ni. Jadi akhir kata, kalau kita tak selamatkan khazanah yang ada, siapa lagi yang boleh kita harapkan? Jadi okay, selamat jalan kami ucapkan dari tim penyelamat Khazanah Purba dan selamat menonton. Okey, ini tinggalan-tinggalan lah. Atap genting. Atap genting lama. Okey. So, sini tak ada apa-apa lagi lah yang boleh kita melakukan pencarian. Memang dah tak ada apa-apa lagi. Jadi kita terus ke lokasi yang seterusnya. Lokasi yang seterusnya. Okey. Okey. Bersiaran kembali di Jejak Warisan siri kedua, episod kedua bersama Abang Lan. Okey. Jadi tadi siri yang pertama kita dah jelajah seluruh kawasan Rembau. Okey, sekarang ni tadi masa nak balik tadi kita ada jumpa satu kawasan tapak rumah lama lah yang telah ditinggalkan dan telah diterangkan lah. Okey, jadinya ini abang menggunakan nota makro . Makro multi cruiser. Okey, yang ni MD ni memang sesuai untuk main relay . Memang terbaik untuk main relay. Okey, kita telah jumpa dua batang cangkul lama. Okey, dua batang cangkul lama . Ini memang cangkul lama lah. Kita tengok buatan ni pun memang buatan lama. Okey. Dan juga kita jumpa inilah barang-barang lama. Okey. Abang Iwan nyatakan satu persatu lah apa benda barang-barang ni semua. Okey, yang ni dawai lah. Okey, yang ni kunci lama . Yang ni kunci lama. Ini kunci lama. Mangga kunci lama. Okey. Yang ni medal . Medal. Ini medal British. Memang confirm medal British, mungkin coronation. Okey, sini kita dah banyak kali MD kita memang banyak kali dah dapat medal macam gini. Okey. Yang ni butang baju Melayu . Butang baju Melayu dulu mungkin disadur dengan emas. Ni tembaga lah. Okey. Okey, yang ini duit lama lah, duit lama yang dah hancur. Okey. Dan juga kita telah menjumpai doko keris emas . Doko keris bukan emas lah. Mungkin dulu dia dicepuh dengan emas, disepuh dengan emas. Ini doko keris lah. Kiranya kalau kita dapat doko keris ni di rumah
Macam gini kemungkinan rumah ni lama lah. Orang zaman dahulu saja pakai keris macam gini. Okey. Jadi MD Mati Cruiser ni memang sesuai lah untuk kita ber-MD di kawasan Rilik lah. Memang senang. Senang kita nak MD dengan menggunakan MD ni lah. Okey, jadi inilah hasil untuk petang ini. Petang ini bersama Abang Lan eh. Kita MD ni di tepi jalan saja. Kita tengok ada tempat diterangkan, kita terus MD di sini lah. Okey, kita boleh tengok lah. Ada pokok-pokok lama dekat-dekat sini. Kawasan kita korek belah-belah sini saja. Dekat-dekat panggang-panggang pokok ni saja. Okey. Terbaik. Kenapa tu bang? Nangis. Kenapa ke? Sedih ni? Ha? Saya tak dapat. Ha? Saya tak dapat. Sabar bang. Sabar. Saya dah usaha. Nanti saya belanja chicken chop ya.